Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 BBMK Neo Telemetri akan memperkenalkan diri, yaitu yang pertama saya sendiri, Doli Andriansyah Dipitonga, nomor BP 21109125 dari jurusan Teknik Mesin. Nama saya Dirga Trilinda Putra, NIM 21103-3003 dari jurusan Sastra Inggris. Saya Hans Moritz Hutajulu, BP 21109123008 dari jurusan Teknik Mesin. Saya Raihan Febriano dengan nomor BP 21109 3004 dari jurusan Teknik Industri. Saya Panji Wirapastika dengan NIM 21151107 dari jurusan Teknik Komputer. Nama saya Sizara dengan BP 21151-2010 dengan jurusan Teknik Komputer. Saya Siti Gebi Azara dengan nomor BP 21105-22039, Prodi Manajemen. Saya Arita Papia dengan nomor BP 21104-3107 dari Program Studi Matematika. Kan, nama saya Silvi Indriani dengan NIM 21102130-16 dari Agroteknologi. Perkenalkan, saya Natasha Zahra dengan nomor BP 21109510037 dari jurusan Teknik Elektro. Perkenalkan, saya Fadilatul Rahmi Putri, nomor BP 21104-22041 dari Prodi Biologi. Sekarang kehidupan di bumi yang kita tempati ini telah melewati banyak perubahan, mulai dari zaman purba hingga zaman modern saat ini. Banyak aspek kehidupan yang telah berkembang pesat. Hal itu dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Biar kendaraan yang makin lama, smartphone yang jadi semakin bagus dan banyak lagi. Nah, teman-teman semua tahu nggak nih kenapa semua itu bisa muncul dan mempengaruhi kehidupan manusia saat ini? Benar banget, jawabannya adalah teknologi. Sama-sama yang kita tahu, pada abad ke-21 ini perkembangan teknologi di dunia ini sudah bisa terbilang maju. Mengapa teknologi selalu dikembangkan? Terus dikembangkan karena dengan teknologi diharapkan kebutuhan dan manusia dapat tercapai dengan mudah tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar bagi masyarakat itu sendiri. Contoh kecilnya aja nih, seperti berbelanja secara online. Contoh lainnya yaitu artificial intelligence. Mungkin sekian penjelasan kami tentang bagaimana potensi teknologi dapat melakukan banyak hal dan mengubah dunia. Saya Doli Andrian mewakili kelompok 5 BBMK Neo Telemetri pamit undur diri. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.